Ya, kali ini saya mau ngasih racikan Hypromax dengan menggunakan salmon dan telur asin. Saya berada di kolam mancing Minapuri. Saya akan buat racikan sederhana aja. Nanti kita buktikan bahwa Hypromax itu sangat bagus makannya. Nah, ini ada telur asin. Saya beli telur asin di Indomaret. Ini salmon pelangi, kita pakai setengah aja. Nah, ini Hypromax yang 42% udang. Ini udah jadi, kita udah siap pakai. Nanti makin dingin dia akan makin keras. Ikutin terus ya cara mancing kita gimana nanti untuk ikan model kalapung. Tiga, dua, satu, dimulai. Strike lagi. Makan bagus sih. Telek. Gede kan ya. Maaf kiri. Maaf kiri. Yeah.